Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita untuk sesi tengah hari rancangan Road to Ramadan. Sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama bacakan surah Al-Fatihah kita hadiahkan pada Rasulullah, sahabat dan keluarga baginda, juga keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا آمين يا رب العالمين. Okay, kita akan sambung pada ayat 71 surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Nunnya kosong, dengungnya fang to. Sedia nak sebut huruf to. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta shay'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Ini perjalanan Nabi Musa ya, mengembara belajar dengan seseorang. Jadi mereka berjalan dan sampai di satu pelabuhan. Pemuda tadi membocorkan kapal nelayan. Dan Nabi Musa menegur. Dan dia menjawab balik, kan aku telah kata engkau tidak akan sabar denganku. Qala la tu'akhidni bima nasit. Wala turhiqni min amri usra. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Mereka berjalan lagi sehingga ia berjumpa seorang budak lelaki ya. Dan tiba-tiba dia membunuhnya. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Dan Nabi Musa berkata, engkau telah membunuh ya, nyawa seorang budak pemuda tanpa salah ya. Laqad ji
شيئا نكره. Kau telah membuat sesuatu yang mungkar. Dan jawab pemuda berkenaan yang dimaksudkan dalam banyak riwayat adalah Nabi Hidir sebenarnya. Tapi tak ada disebutkan nama Nabi Hidir dalam surah Al-Kahfi itu ya. Dalam kisah perjalanan Nabi Musa. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Nabi Hidir kata, bukankah telah aku katakan engkau tidak akan dapat sabar bersamaku? Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa kata, kalau lepas ni dia tanya lagi, jangan kawan dah. Tu sahib ni ya, jangan daripada sahabat kan, jangan kawan dah. Qad balagta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Kat sini tadi ada tempat hukum apa? Iltiqa' sakinain. Kita kena tambah nun baris bawah sebab tanwinnya selari berjumpa hamzah wasal. Jadi kena baca qaryatin istat'ama. فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا. Ya, mereka berjalan hinggalah disampai di satu kampung ya. Kat sana dia orang minta makan, orang tak nak bagi makan. Tiba-tiba nampak ada rumah yang dindingnya sangat uzur ya, dah singit dah. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faaqamah. Dan Nabi Hidir mengajak Nabi Musa mendirikan balik faqamah, mendirikan balik apa ni rumah tu yang dah singit tu. Qala law syi'ta lattakhadhta 'alayhi ajra. Nabi Musa kata, kalau kamu nak tadi boleh je nak minta upah, dia kata ya. Ajra ni upah atau balasan. Qala hadha firaqu baini wa bainik. Nabi Hidir kata, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Dan aku akan beritahu kamu tentang perkara-perkara yang kamu tak sabar tadi itu ya. Okay. Kita sambung. Ammas safinatu fakanat limasakin. Sesungguhnya yang kapal dibocorkan tu ya, dia dipunyai oleh orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Ni ada hukum apa? Dal dengan ta, idgham, mutaja, nisain ya. Jangan sebut dalnya. Jangan baca fa'arad. Kena sambung terus pada ta, jadi fa'aradtu. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ
ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Dan di laut sana ada seorang raja yang merompak banyak perahu-perahu. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain. Manakala budak yang dibunuh tu ya, ibu bapanya adalah daripada orang-orang yang mukmin. Nain ni tadi mad lin ya, boleh baca panjang. Fa khashina an yurhiqahuma tughyana. Saya silap. Kat ujung ni ada satu perkataan lagi tinggal ya. Kita baca baliklah, biar baca sampai habis ya. فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا minhu zakah wa aqraba ruhmah. Ya, dia kata kalau budak lelaki itu dibiarkan hidup, dia mungkin akan membuatkan ibu bapanya menjadi kufur, kafir, dan jadi dibunuhnya. Moga-moga Allah berikan zuriat yang lebih baik, yang lebih rapat dan menyayangi ibu bapanya. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Dan manakala tentang rumah ya, dinding yang dah singit tu, dia dipunyai oleh dua orang anak yatim di bandar itu. Wa kana tahtahu kanzullahuma. Di bawah rumah tu ada harta ya. Wa kana abuhuma salihah. Dan ibu bapanya adalah orang-orang yang soleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Jadi Nabi Nabi Hidir mendapat perintah dari Allah untuk mendirikannya, menegapkan balik rumah tu. Jadi dia, anak-anak tu nanti akan jumpa harta tu di kemudian hari. Wa ma fa'altuhu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah dia cerita ataupun explanation pada perkara yang terjadi yang Nabi Musa tak ada kesabaran mengenainya ya. Wa yas'alunaka an dhil qarnain. Zil, lidah keluar kat sini ya. Ada dengung, Zil. Dan mereka bertanya pada kamu tentang Zulkarnain. Siapa dia? Qul sa'atlu alaikum minhu zikrah.
إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ. Zulkarnain ini diberi kuasa di muka bumi ini ya. Wa atainahu min kulli shay'in sababa. Fa atba'a sababa. Dia pun membuat satu perjalanan ni. Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiah. Dia pergi hingga ke satu tempat di mana matahari terbenam dan di situ terdapat mata air yang hitam dan berlumpur. Wa wajada 'indaha qauma, dan di situ juga terdapat satu kaum. Qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adzib. Ba kat hujung ya, huruf qalqalah kena lantun. Kami berkata kepada Zulkarnain, kamu boleh mengazab kaum ini. Wa imma an tattakhidha fihim husna. Atau kamu boleh membuat kebaikan kepada mereka. Tersambung. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh. Kalau Nabi Zulkarnain ya berkata kalau orang zalim pasti nanti akan diazab. Thumma yuraddu ila rabbih, dan kembali kepada Tuhannya. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra, dan pasti akan diazab. Wa amma man amana wa 'amila salihah, dan orang-orang yang beramal soleh, falahu jazaanil husna. Ini pun ada satu lagi hukum iltiqa' sakinain. Ya, kena tambah nun dari bawah. Jadi jazaanil husna. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa. Dan Zulkarnain pun meneruskan perjalanannya. Hatta idza balagha matli'a asy-syams. Sehingga pada satu tempat matahari terbit. Wajadaha tatlu'u ala qawmin lam naj'al lahum min duniha sitra. Dan di situ dia berjumpa satu lagi kaum ya, yang tak dapat perlindungan macam itulah. Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha bayna as-sad
الجدين وجد من دونهما قوما. Dia berjalan lagi ya sehingga dia sampai antara dua kawasan pergunungan dan di situ juga terdapat satu kaum. Qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Dan kaum ini tidak apa ni, tidak faham, tidak mengerti bahasa percakapan. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Apa nama kaum tu yang tak faham cakap tu? Namanya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada kaum lain yang berkata Ya'juj Ma'juj ni banyak membuat kerosakan di bumi. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا. Kaum yang satu lagi tu nak bagi upah dekat Nabi Zulkarnain untuk membuat antara kami. Okey, kita sambung sekarang. أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. Dia nak bayar Zulkarnain untuk membuat benteng atau tembok antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj tu tadi. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّ bi khair. Khair ni tadi mad lin ya. Boleh baca panjang. Fa'inuni bi quwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Atuni zubaral hadid. Ada dal kat hujung, lantun ya, kol-kolah. Zulkarnain kata, bawakan besi-besi. Hatta iza sawa baina sadafaini qalan fukhu. Dia timbun besi-besi tu ya sampai tinggi antara dua gunung tu. Hatta idza ja'alahu nara. Dan besi-besi tu dibakar ya. Jadi apa? Cahayalah. Qala atuni ufrigh alaihi qit. Dan Zulkarnain meminta tembaga cahaya yang panas. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Jadi mereka Ya'juj Ma'juj ni tak boleh menembusi tembok tu dan tak boleh panjat ya. Qala hadza rahmatum mir rabbi. Itulah dia rahmat dari Tuhanku. Fa idza jaa wa'du rabbi bi ja'alahu dakka. Wa kana wa'du rabbi haqqa. Mat iwat ya, qa macam tu.
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Hingga satu masa tembok itu akan runtuh ya, dan keluar semua akan bercampur semua sekali lagi Ya'juj Ma'juj ni. Wa aradna jahannama yawma idhil lil kafirina arda. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. Ini jelas ya, sebab izhar halki ya, tanwinnya selari. وكانوا لا يستطيعون سمعا. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ. إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْ Maaf saya. Kita ulang balik. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang kafir pada ayat-ayat Tuhannya. وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ a'maluhum, dan juga kafir pada pertemuan dengan Tuhannya, maka terhapuslah semua amalannya. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman dengan amal soleh, pada mereka itu syurga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Siapa yang ingin berjumpa Tuhannya, apa kena buat? فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا. Berbuatlah amal soleh. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dan jangan mempersekutukan Tuhanmu, Ruh Tuhan, dengan sesuatu yang lain. Sadaqallahul Azim. Itu dia tadi tamat surah Al-Kahfi. Dah juzuk 16 dah kita ya. Jadi sampai di sini. Jumpa petang nanti bersama Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.